Oke pemirsa, masih bersama kami di channel ini. Kali ini seperti biasa kami akan melakukan aktivitas kami yang bersangkutan dengan set metal dice, pekerjaan industri manufaktur dan perbengkelan pemirsa. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya karena salah satu kawan kami sedang meneruskan kuliahnya di luar negeri. Kami pakai personil lain. Ya, bongkar. Ya. Ini jadi terjadi pecah lagi. Ini retak. Kita lakukan perubahan untuk ketebalannya. Jadi dari yang semula segini, ini untuk bawahnya kita ganti menjadi lebih besar. Jadi nanti untuk pisaunya lebih tipis pemirsa. Ini yang lama, ini kita kecilkan. Ini sahabat saya ini udah menemani saya di kisaran berapa lama mas? 13 tahun udah ada ya? Udah 13 tahun pemirsa. Ini kalau suami istri ini udah melewati berbagai macam badai dan rintangan. Oke, ini kita lepas dulu stripernya. Ini biasakan untuk spare partnya kita kumpulkan pemirsa. Nanti untuk komponen-komponen ini akan saya ulas di sesi yang lain biar tidak terlalu panjang. Jadi untuk bermain dice ini banyak hal yang harus diperhatikan karena ketelitiannya di bawah 0,5 mili, jadi harus ada perhatian yang ekstra khusus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini model lama ini. Ini dia panjangnya nyampe bawah sini. Jadi ini kalau rusak ini gantinya lumayan. Kita sudah pangkas, nanti tipis ini pisaunya. Jadi kalau untuk prosesi luar lebih hemat dan efisiensi. Oke, lanjut mas, kita keluarin lagi mas. Dimiringin dulu. Nah, ini kita lepas dulu. Pakai yang biasa, T-nya melihat. Iya. Oke, setelah dilepas baut kita kumpulkan di sini. Ini masih ada lagi mas, yang kecil nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kunci L4 kalau nggak L3 ini. Halo Mas Yono. Ya ini beliau nih kreator Urang Wetan Official pemirsa. Dia lagi mau ngopi nih. Silahkan mampir di channel beliau yang banyak memberikan hiburan dan konten-konten menarik. Halo No. Nah itu orangnya. Seorang pejuang sejati yang luar biasa ya. Oke, ini setelah kita lepas, ini masih ada penguncinya pemirsa. Jadi namanya dowel pin. Cara lepasnya sudah saya ulas di salah satu konten saya. Karena ini mudah lepasnya, ini kita dorong saja ini. Dua mas. Ini didorong nih, pakai ini nih. Nah, sambil pegang. Yuk, pukul. Yuk, nggak apa-apa. Lanjut. Terus. Terus. Oke. Nah ini udah lepas pemirsa, ini wujudnya. Ini kita akan lepas ini. Waktunya kita ngelepas. Karena ini rawan pecah, ini kita pergunakan bahan yang lebih lunak untuk memukulnya. Jadi pakai palu kuningan pemirsa. Ini harusnya aluminium. Ini kalau dijual lumayan ini.
model-model kiloan. Tapi ini adalah alat yang sangat berguna buat pemain kayak gini. Ini waktunya kita lepas dulu meta. Siap pegangin ya. Ini sudah kelihatan pemirsa. Ini yang model lama. Ini yang kita perkecil. Ini yang lebih kecil lagi. Jadi nanti makainya hanya sini. Oke. Paket ini kita akan pasang yang ini nih. Oke, kita pukul dulu. Nah ini nanti visualnya begini. Nah ini. Oke, tadi ada sedikit kendala tapi sudah bisa teratasi pemirsa. Kita lanjutkan progres kita hari ini untuk pemasangan salah satu set metal dice kami. Oke, ini sudah terpasang. Waktunya kita akan rakit di faceplate-nya. Oke, lanjut mas. Jadi ini pertama-tama kita pasang double pin-nya lagi. Yang dua itu mas. Usahakan sebelum ini kita lap dulu. Oke. Jadi untuk sedikit serpihan ini sudah mengganjel, nanti ujung-ujungnya ada kerusakan pemirsa. Ini harus permukaan, dan permukaan ini selalu bersih jauh dari serpihan. Oke, kita pasang mas. Ini dua, masukkan lagi. Oke, ini baut kita pasang menyilang pemirsa. Ini pakai kunci L6. Asal masuk dulu, baru nanti semua kita pasang. Oke, dikenakan dengan menyilang mas, pakai kunci biasa saja. Ya, ini penampakannya pemirsa. Ini nanti tinggal pasang mana ya? Nah, ini besoknya kita pasang di sini nanti. Karena posisi bautnya berubah lebih panjang, ini otomatis baut pengencangnya kita harus order pemirsa, jadi dia ikut berubah. Waktunya kita rakit untuk komponen atasnya dulu. Oke, lanjut mas, kita rakit yang itu dulu. Oke, ini baut kita pasang menyilang pemirsa, ini pakai kunci L6. Asal masuk dulu, baru nanti semua kita pasang. Oke, dikenakan dengan menyilang mas, pakai kunci biasa saja. Ya, ini penampakannya pemirsa. Ini nanti tinggal
pasang mana ya? Nah, ini pesonya kita pasang di sini nanti. Karena posisi bautnya berubah lebih panjang, ini otomatis baut pengencangnya kita harus order pemirsa, jadi dia ikut berubah. Waktunya kita rakit untuk komponen atasnya dulu. Oke, lanjut mas, kita rakit yang itu dulu. Yuk, pukul mas. Nyampe nongol sedikit begini. Hati-hati. Terus. Top. Oke. Ini sudah ada markingnya, pemirsa. Jadi kita proses masangnya tinggal ngikutin huruf yang tertera. Ini juga udah ada tandanya ini. Nah, itu titik. Menandakan dia posisi di depan. Ini nanti masangnya begini. Bisa enggak, Mas? Ditempel masuk dulu. Gak usah kesitu. Di sini dulu nih. Iya. Masuk. Ya. Oke, sudah masuk. Ini peso atas. Masuk, Mas. Nah, ini sudah terpasang. Ini angkanya kelihatan nih. Jadi jangan sampai kebalik. Ini harusnya 1, 2, 3. Waktunya kita pasang stripper atas, pemirsa. Jadi ini ada strippernya ini. Ini namanya stripper. Fungsinya untuk dorong material supaya dia bisa keluar. Sebelum kita pasang, kita tes dulu dainya apakah masuk atau belum ke posisi atasnya. Ini lubang piercing. Ini pan piercingnya. Oke, sudah masuk ini. Sahabat saya yang lawan luar biasa dia bikinnya. Ya, terima kasih buat beliau. Waktunya kita rakit. Oke, kita pasang dulu strippernya. Jadi ini tinggal masuk-masuk aja. Nah, di sini nih. Masuk. Di baut, Mas. Baut yang kecil. Bukan. Ya. Iya, ini nih. Ya, 4. Ini kita baut nih, baut stripper nanti. Ada 4. Fungsinya untuk nendang material supaya tidak nempel di alat. Yuk, lanjut. Ini namanya center, pemirsa. Ini untuk melihat barang yang ngumpet-ngumpet kalau nggak kelihatan pakai ini. Jadi fungsinya ganda ini. Selain korek, dia juga bisa buat melihat barang yang ngumpet-ngumpet. Oke, pemirsa, ini sudah terpasang dengan sempurna, stripper. Ini namanya stripper. Waktunya kita pasang untuk pan atasnya. Nah, ini pan atasnya nih. Tinggal masuk sini. Cus. Yuk, bawa mas. M6 kunci L5. Ini sandal saya terkenal nih, pemirsa. Tidak nampang dia. Oke, ini kita tes dulu untuk pannya. Ternyata sudah oke. Dia bisa masuk ke pasangannya. Otomatis proses keluar yang kita jalankan ini berjalan dengan sempurna. Ini udah masuk nih. Jadi barang kayak gini kita melibatkan banyak proses, pemirsa. Salah satunya adalah proses wear cut dan juga proses harden. Makanya kita harus sangat hati-hati sekali ketika kita untuk assembling. Ini untuk dorong material, jadi supaya stripper itu keluar. Ini kita pasang di sini. Nanti baut ini bisa maju mundur nih, fungsinya untuk dorong material. Oke, waktunya kita selesaikan pekerjaan ini. Nah, ini masangnya begini nih. Oke, sini mas,
Nah, udah kelar pemirsa. Ini tinggal digantungin, ini sudah selesai nih. Yuk, benerin, Mas. Paus. Iya. Iya. Ada 2 pam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan karena ini video terlalu panjang. Nanti saya ulas di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan jangan lupa untuk belajar supaya menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi dan kemajuan industri yang sudah memasuki revolusi industri 4. Oke, sekian dan terima kasih.